Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Menyanyi dan bergelak di majelis akikah, Iva Raziah dan Kak KM dikecam netizen. Majelis akikah merupakan acara yang seringkali menjadi pilihan buat ibu bapa untuk anak-anak yang baru lahir. Dalam Islam, akikah juga merupakan acara persembelihan hewan yang dilakukan sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas kelahiran zuriat yang dikaruniakan. Namun lain pula ceritanya dengan sebuah majelis akikah yang dihadiri oleh penyanyi Iva Raziah dan pensahor media sosial Kak KM. Tak seperti individu normal biasa, kedua-dua selebriti itu dilihat bergembira sakan dengan melakukan aksi bergelak serta menari mengikut lagu yang didendangkan ketika menghadiri majelis akikah berkenaan. Menerusi beberapa video yang tular di platform TikTok, ramai dalam kalangan netizen yang berasa kecewa dengan menyifatkan perbuatan mereka itu sebagai tiada adab. Sebelum ni, Kak KM pernah menerima teguran daripada netizen selepas tindakannya menepuk punggung beberapa usahawan wanita populer viral di media sosial. Mana nak dapat keberkatan dalam majelis akikah ni? Allah, majelis apa sebenarnya? Confused betul rasa. Majelis akikah dah macam apa tu? Dengan Kak KM bergelek-gelek, Allahu Akbar. Kak KM tahu aduhai kot, ia majelis akikah kot. Itu adalah antara komen para netizen. Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.